Okay, Jaja. Sekarang ini ada... Jaja ke Jaja? Jaja. Sekarang ini ada... Di Filipina dah ada satu sistem inovasi, sistem solar yang mudah alih atau boleh dibawa ke mana-mana lah. Menariknya, bentuk sistem ini bukan seperti sistem konvensional. Sebaliknya, dia berbentuk seakan-akan bunga matahari. Bunga-bunga matahari. Gergasi. Ini dah sama, okey? Dah macam bunga matahari besar lah kan? Yep. Dan orang kata, boleh tak buat berteduh? Memang tak. Sistem solar kot. Lebih menarik, sistem itu juga dilaporkan boleh menghasilkan 40% lebih banyak tenaga berbanding sistem solar biasa yang dipasang di atas bumbu rumah. Jom kita tengok dalam segmen inovasi kali ini. Jom. Matahari. Matahari. Inovasi ini mungkin kelihatan seperti alat seni bina moden biasa. Tetapi sebenarnya ia telah pun memenangi anugerah reka bentuk terbaik bagi sistem solar. Hebat bukan? Smart Flower Pop adalah inovasi ciptaan seorang lelaki Austria serta dua lagi rakan kongsinya pada tahun 2010. Sistem solar ini dikatakan boleh menghasilkan lebih 40% tenaga elektrik berbanding tenaga solar biasa. Berinspirasikan bunga matahari, unit solar ini sebesar 60 kaki persegi dan mempunyai 12 kelopak. Reka bentuk unit ini juga membolehkan sistem ini memanfaatkan semaksimum cahaya matahari dan dapat beroperasi dari terbit matahari sehingga terbenam. Ketika matahari terbit, sistem ini akan mengembang seperti sekuntum bunga dan menguncup sendiri apabila matahari terbenam. Di setiap kelopak panel solar ini juga dilengkapi dengan berus halus bagi membolehkan setiap panel dibersihkan secara automatik. Ketika cuaca buruk seperti hujan lebat pula, sistem solar ini berupaya mengesan kelajuan angin dan akan tertutup bagi mengelak sebarang kerosakan pada sistem. Inovasi menggunakan konsep plug and play ini mudah dibawa ke mana-mana dan hanya memerlukan 2 jam sahaja untuk kerja pemasangan. Dengan harga sekitar $17,000 Amerika atau lebih kurang RM72,000, alat Sunflower Pop ini boleh menghasilkan sebanyak 3,000 hingga 6,000 kilowatt tenaga setahun. Atau bersamaan dengan 1 hingga 2 tahun purata penggunaan tenaga elektrik di rumah di Malaysia. Alat ini sudah pun berada di Filipina dan pemiliknya John McEnroe berharap inovasi ini dapat menarik lebih ramai rakyat Filipina menggunakan tenaga hijau dan lestari pada masa hadapan.